Nih gaya aku begini nih sekarang nih. Nih lihat ya, gaya. Pam. Itu adalah intro cringe namanya ya. Jadi, episode kali ini aku akan melanjutkan turnamen Real Moncho lagi yang kemarin aku ikutin. Ya sebenarnya aku kalah sih ya. Setelah aku ngelawan yang kemarin tuh aku kalah gitu loh, lawan Persija. Turnamen ini tuh udah nyampe ke final gitu. Jadi hari ini tuh akan diselesaikan pencarian juara 3 sama pencarian juara gitu ya, juara satunya. Jadi 1 2 3-nya hari ini harus keluar. Nah, di sini aku berniat untuk sebenarnya tadi tuh mau nge-live-in. Pinginnya begitu gitu loh ya. Cuman yang intinya ada yang nggak bisa hari ini, ada yang bisa besok, ada yang nggak bisa hari ini, ada yang kayak begitulah ya kalau turnamen ini. Apalagi kalau aku bikin turnamen untuk orang banyak gitu, kayaknya makin banyak trouble gitu ya. Nah ini aja pencarian 1, 2, 3-nya nggak bisa hari ini, besok bisanya, besok lagi. Ayo udahlah, aku record aja deh finalnya ya. Jadi yang finalnya itu namanya, bentar ya aku liatin ke kalian ya. Yang final itu dia namanya Bang Andi namanya. Nah yang ini ya, ini nicknya sama si ARZ. Oh pas sekali mereka ya, 104-104 ya. Oke, nah jadi ini nanti kita kalau mereka udah mulai ya kita akan lihat ya pertandingannya kayak mana gitu loh. Jadi tinggal diklik aja di sebelah sini nanti. Jadi untuk finalnya itu dia kita main BO3 atau cari 3 kemenangan ya kalau nggak salah ya. Intinya sih cari 3 kemenangan. Salah satunya kalau misalkan masih 2 kemenangan doang, misalkan ARZ masih menang 2 kali, itu berarti harus cari 1 kali lagi ya gitu buat menang. Jadi kalau imbang kayak gimana? Ya harus ngulang lagi berarti. Kita harus cari menang sampai menang pokoknya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja kayak gimana nanti nih pertandingan final antara ARZ melawan Mr. Wong Peng Hung. Bentar, ini kenapa lagi? Oh, okay. Ini dia. Oke, ini dia nih kawan-kawan ya, pertandingan antara RM ARZ versus Mr. Wong Peng Hung alias Bang Andi. Kita lihat aja nih. Oh, overall serangan dia 99 doang nih ya, lawan Bang Andi yang pay to win ini 103. Oke, mari kita lihat ya seperti apa nih pertandingan kali ini. Wih, si ARZ pakai Ronaldo yang gratis dia loh. Wah, lawan Ronaldo pay to win. Gila, belakang ada Bono. Oke, yuk mari kita lihat yuk. Pertandingan dimulai. Let's go. Wih, gila, gila, gila. Eh, bisa ini gak? Bisa diganti kamera ya? Oh, bisa, bisa. Oke, bisa diganti kamera ya. Oke, Henry. Wah, dipotong sama scooter back Frimpong di sini. Masih Henry lagi. Nih, maksa kali nih kawan kita Bang Andi. Ronaldo. Hop. Beh, gocek. Udah pakai ini lagi tuh dia. Eh, kita bisa lihat line up-nya juga enggak sih? Bisa lihat line up-nya enggak bisa ya? Oke. Kedua-duanya coba kita ini. Ini aku baru pertama kali loh spectating kayak gini. Us. Oma Ginola dia. Oke, Ronaldo. Wah. Rafael Leao. Weh, ARZ. Weh, ngeri kali. Operan dari Ronaldo. Wow. Mulai nih. Anas nih kayak aneh. Walker. Umpan langsung kata. Ya. What the hell? What? Anjir, bisa gitu. Gila Bang Andi. Luar biasa. Oke, Rafaleao. Masih Rafaleao mengiring bola ke Kevin De Bruyne. Angkat. Enggak, dia mau nge-fake shoot barusan tuh. Enggak bisa ya, gagal. Oh, corner. Enggak berhasil. Yeah! Gila kali. Serangan demi serangan ini ya. Kayaknya pertandingan ini jauh lebih seru dari pertandingan MU nih. Oke. Walker sekarang nih. Walkernya haram kali.
5 main begitu dia. Anjrit Bang Andi. Buset, oke. Okay. Ini kayaknya enggak terlalu di-press kali ini ya kalau kulihat ya. Cut-nya bagus lagi. Oke, okay, Cruyff ke Zidane. Zidane plonga-plongo. Walker, Rafael Leao, masih Rafael Leao. Rafael Leao! Cut inside. Oke. Okay. Hah, penalti? Oh enggak. Kira tadi penalti ya. Oke, okay, GG. Oke, okay. Jadi babak pertama masih dimenangi oleh ARZ ya, 2-1 skornya. Oke, okay, ini dia babak kedua. Cruyff, bola dipegang sama Bang Andi. Lagi-lagi umpan haram. Lagi-lagi melakukan umpan yang sangat menglongbol ini. Ilahi, teknik ya itu ya, teknik. Oke, okay. Weh, dapet win, sabar dulu. Kambing lagi record, sabar, ini final, bing lah. Oke, lanjut lagi, dapet twin tuh biasa tuh, dia mau pet twin lagi, mau beli 20.000 FC point dia, gila. Oke, dah, Cruyff, Ronaldo. Oh, masih nih, masih banyak. Wih, yo, tipis. Masih, serangan masih bertubi-tubi ya. Gila. Oke, ini kurasa nih bisa dibalas nih. Kayak sama Bang Andi. Oke, Rodri-nya ke Cruyff. Waduh, Cruyff-nya adu body. Yap, pelanggaran. Oh, pelanggarannya ini ya. Wong Feng Hung yang pelanggaran, Bang Andi. Oke. Langsung dioper ke De Bruyne. Us, mantap. Ginola, Cristiano Ronaldo. What a play! What a dribbling oleh Cristiano Ronaldo. Oh, berkelas sekali. Cristiano Ronaldo overall 99 itu ya. Gila, ilak bangku menyala. Oke, okay, Kevin De Bruyne. Masih Kevin De Bruyne, cut inside. Tidak, gagal bang. Langsung buru-buru ke depan, Fernando Torres, Cruyff. Aduh, kenapa nih? Ayo Bang Andi, bisa nih. Ah, pijak aja palanya tuh Cristiano Ronaldo, pijak. Nah, Cruyff. Gaskan terus, ditiru. Mantap kali, oke. Babak pertama dimenangi oleh ARZ dengan skor 3-1 pemirsa ya. Mari kita update skornya dulu, oke. Semoga aja ada serangan balasan di sini ya. Karena di sini kan kita harus nyari 3 kemenangan. Maksudnya salah satu harus nyari 3 kemenangan di sini ya. Oh, ganti formasi Bang Andi. Jadinya gimana dia? Oke, okay, menarik. Kalau kita lihat, apakah akan ada serangan balasan di sini ya? Oh, Bang Andi lagi-lagi mengeluarkan teknik andalan dia. Umpan mematian namanya. Orang, Frimpong. Langsung melakukan progresif ke depan, cuman gagal ya. Cruyff, gulit, Nando Torres, Ronaldo berbahaya, Ronaldo satu sendirian, tapi gagal. Api gagal. Oke, Ginolanya gila, Ginola. Aduh, ketinggalan lagi kah? Anjir, kenceng kali. Oh, penalti. Penalti ARZ yang nendang. Ya, yeah! Ditendangnya ke tengah. Bang Andi gak expect dia nendang ke tengah. Oke, okay. Mari kita lihat apakah ada perlawanan dari Bang Andi. Lagi-lagi mengumpan seperti itu. Bing. Ngapain dia kesana? Ngapain anjrit? Aduh, kakak ketawa mula dia. Oke, okay. Ronaldo lah, waduh, tumang
rasa dominan kali Bang Andi ini nguasain ini ya. Pemosisian ini apa ya? Dadakan. RZ pun enggak mau kalah dia ternyata ya. Dia juga bisa ngelakuin teknik seperti itu. Maldini. Hati-hati, blunder. Oke, langsung ke depan. Enggak basa-basi dia, ya. Bolanya lurus aja ke depan, di-cut langsung, drive. Ngarah ke depan lagi. Ronaldo. Ini udah ada, ini umpan lambung nih. Enggak. Masih bisa. Oke. Oh, beda ya. Kalau si Bang Andi ini dia langsung main ke tengah gitu. Dia enggak main wing back deh ya. Oke. What? Gila penguasaan bolanya tinggi kali nih Bang Andi kita nih. Comeback deh ya. Kayaknya kelihatan kali loh panasnya. Karena setelah kalah tadi di babak pertama, dia mau kayaknya akan memenangi pertandingan ini ya. Ini dominan kali nih penguasaan bolanya Bang Andi ini. ARZ gimana dia? Oke, ARZ dia main dari pinggir-pinggir kayak biasa. Tuh, lewat Ginola, Valverde, ya kan? Oh, di crossing gak? Enggak. Oh, cut inside. Gila, men. Gila. Bagaimana cara dia mengalirkan bola ke tengah ya? Indah kali ARZ ini. Oke, lama-lama jadi komentator bola nih. Waduh. Bang Andi ini suka soloran dia ya. Kayak mana nih? Oh, Ginola. Rafael Leao, Ronaldo, mantap, masih, pelanggaran. Oh, masuk Cristiano Ronaldo, masuk Diego Jota juga. Ini bagus ya, Diego Jota sama Cristiano Ronaldo ya dia. Tadi tuh sempat dicetak gol ya di babak pertama sama ARZ pakai Cristiano Ronaldo. Langsung ke depan. Cuman dipotong sama Van Dijk nih. Oh, Grimaldo. Sat, Ginola. Oke, kedua-duanya ini ya tampak agak kesulitan juga untuk bisa nendang gitu. Cuman mereka masih dribble juga ke tengah-tengah. Cuman kesempatan buat nendang. Apakah penalti? Penalti boy. Ya, balaskan. Tadi ARZ dapat penalti kan. Nah, ini sekarang. Oh, dibalaskan sama Bang Andi. Wow. Lihat nih ya. Oke. Oh, lagi. Waduh. Ini. Oh, ini kayak aku harus niru nih. Ini. Ini kayak aku harus niru. Cara mainnya kayak begitu ya. Kurang ajar. Bisa langsung loh begitu. Hebat. Tuh. Ngarak langsung loh umpannya ke depan gitu. Nggak tanggung-tanggung loh. Lurus aja gitu ya. Karena mungkin dia memang pakai dua striker. Nggak pakai winger sama sekali nih. Jadi cuma ngandelin dua striker itu depan ya. Ada Fernando Torres sama Gullit. Midfielder Gullit. Ronaldo. Ish, mau digocek. Woy, direbut lagi bola. Gacor. Apakah Cristiano? Bukan. Fernando Torres. Gila. Fernando Torres. Kukira Fernando Torres dia kemahal loh. Itu kartu base. Ngejek kali. Kartu base. Madrid. Ngeri kali. What a play ya di babak kedua ini. Akhirnya dimenangkan oleh Bang Andi di sini ya. Berarti skornya 1 sama ya. ARZ tadi menang di round pertama. Ini round kedua Bang Andi. Anjir. Ini kita kedatangan Bung Raihan di sini ya. Yang akan menjadi komentator di match kali ini. Oke. Sama Murhen dan Bang Mojil Icikiwi. kita saksikan pertandingannya. Oke. Coba gimana komentator kamu? Oke. Ada Rodri, ada Primpong, Luip, Ginola. Tiket sama Pandek. Wis. Gol yang sangat apa permisi? Sangat wow sekali ya. Gila kali. Gila tali emang.
Oke, di situ ada Rodri membawa bola bagi Johan Cruyff. Cruyff pas membawa bola. Oh, bolanya sekali sekali out. Tumisnya. Ini siapa yang nyetak golnya? Ronaldo. Tadi. Si itu Valverde tadi. Valverde siapa ya? Valverde tadi. Waduh, penalti lagi? Enggak. Oh, enggak. Di... Oke, situ ada Fernando Torres bawa bola. Ronaldo. Rebut lagi dengan Rudiger. Oh, direbut apa yang jauh. Oh, jadi Bang Andi, ini skornya berjalan ya? Iya. Johan Cruyff. Ush. Johan Cruyff. Oke. Wah, langsung saja ditutup. Gol. Wow, 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 wow. Gol pemirsa. Ella Ali. Sangat gila kali, GG kali pemirsa golnya. Mak, umpan ini lagi dilakuin. What? Woy, gila Ronaldo. ARZ. Sangat GG sekali umpannya, sangat mematikan tadi. Oke, di situ ada Waka. Wah, kurang ajar. What the fuck? Ronaldo dibalikin sama Ronaldo juga. Mainnya kayak gitu. Bisa gitu, jir. Bisa gitu, guys. Dibalikin umpannya sama-sama. Iya loh. Bisa cepet ya. Iya. Wah, GG juga nih, GG. Gameplay. The Valverde. Ginola masih bawa bola, Ginola. Ginola. Ih. Hampir, hampir bola. Sayang kali ya, padahal bisa langsung ditembak tadi itu. Tapi dia milih iya. Buat ngoper gitu. Sekali kita langsung ditembak pemirsa. Terlalu lama ancang-ancang. Oke, Leao jadi Grimaldo bagi Leao tadi. Leao. Oh, hampir masuk di Nora. Sayangnya bola itu bentuk tiang guys ya. Oke, kita ada Valverde, Bebet Prun bagi Grimaldo. Leao, itu gocek. Grimaldo lagi, direbut bolanya sama Gila. Ah, oke. Itu dia ya, arah. Babak pertama, dua sama. Oke. Okay. Lanjut ke babak kedua. Rodri. Lah, mulai. Umpan lagi, umpan haram lagi. Umpan mematikan ya. Iya, umpan mematikan. Iya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, itu teknik ya. Bukan curang ya kalau itu ya. Itu teknik. Tidak ada kecurangan. Ya. Wah, tipis. Yuh. Lagi yang bolanya berhasil di blocking the Walker, situ Walker Jidan bagi ke Rodri. Oke, gulit bobola, gocek gulit. Oh, berhasil ditekat Rodri. Iya lepas. Apakah kiper maju? Keep. Iya, di open. Cerdik kali. Izin bola. Cerdik. Sangat apa bung bang lagi kan? Sangat iki kiwi. Walkernya agak lain. Agak lain. Hampir. Hampir berhasil ditepis sama Porto itu. Rodri masih bawa bola. Ronaldo. Oh. Oke, Rodri. Wah. Hilang nih kurang. Wop. Aduh. Dibawa kemana nih? Oh, okay. Wah. Ronaldo dapat lagi bola. Waduh. Loh. Dari offset ya, saya. Offset ya. Waduh. Offset nih. Waduh, tadi bahaya banget tuh kena serangan 7 hari 7 malam. Siap ya. Iya. Ginola. Wah. Mau dibawa pulang bolanya tuh. Bawa pulang kasih penonton nih. Rodri. Oke. Didan. Yep. Dan Rui. Henry. Henry masuk lagi. Bawa gas. Gas yep. Henry. Di situ ada Rudiger mentegat-tegat bolanya. Digocek Henry. Oke. De Bruyne. Oh. Direbut sama palingnya. Rodri. Bolanya berhasil diambil kembali. Hah? Serius? Torres. Iya. Serius. Oh. Ih, gokil Torres KTP lu dia pakai. Gila, gokil, bukan main. Oke. Oke, ada Primpong.
umpan mematikan lagi. Ya! Cristiano Ronaldo. What? What? Anjir! Anjir! Anjir kena begituan. Sangat-sangat match yang sangat luar biasa. Anjir, anjir. Tembak gol-gol kerennya ini. Wah, gila sih. Bentar, kita screenshot kasih Ronaldo dulu. Ini tadi. Oke, ya, masuk lagi. Oke. Oke, udah mulai lagi. Ini bisa jadi round terakhir untuk si ARZ kalau dia menang. Tapi kalau dibalikin lagi keadaannya sama Bang Andi jadi bukan jadi round penentu. Ya intinya ini penentu ya untuk si ARZ. Mari kita lihat saja. Apakah ARZ yang menang? Kita saksikan berikutnya. Oke. Ini kameranya yang mana? Sorotan. Enggak, belum Bang. Itu belum. Nanti kalau ituan. Tapi coba deh nanti lihat dulu deh. Yep. Ada nggak sampai tipe-tipe kamera untuk kita nonton gitu? Ini ada tipe kamera di sini ada. Oke, ada nih. Hemat-hemat dulu. Oh ini ada tuh bang. Nih. Yang mana? Ya, kalau apa yang 2003 itu kameranya ke atas. Nah, begitu. Kok mau gini? Boleh yang tiga begitu ya? Keduanya jadi nggak ada satu-satu. Oke, ya udah nih yang kedua ya merahnya nih. Nih mari kita lihat nih ya. Leo gocek-gocek bola. Gocek menggocek, Luis. Leo lagi. ARZ. Yee. Bolanya berhasil ditangkap Bono. Kenapa? Lagi kita udah bulit. Si Ronaldo bawa bola. Rudiger masih mencegat. Oh. Berhasil diambil kembali oleh Rudiger. Di Ronaldo mau bertahan. De Bruyne. Oh, bolanya di blok out. Oke, Ronaldo melempar bola. Ada De Bruyne di situ. Leo. Oh, sayangnya bolanya out lagi. Walker mengoper bola. Ronaldo. Oke, Ronaldo masih merebut bola. Itu ada Walker. Leo. Oke, okay, De Bruyne. Wush, mengoper Leo. Teknik Gocek itu Leo. Tuh. Gue cek apa yang terjadi. Oh, Oh, berhasil direbut kembali. Oke, okay, Ronaldo. Mengoper ke Fernando Torres. Berhasil direbut kembali dengan Grimaldo. Itu gocekan okay, apa tuh ya? Apa ya, roulette kayaknya. Oh, enggak, heel to heel tadi. Oh, heel to heel ya? Iya. Gila itu gocekan kayak OP kali gitu ngelihatnya. Iya. Sat. Aduh Ronaldo. Oke, Fernando Torres bola. Berhasil direbut sama quarterback. Udah Rodi. Valverde. Oper ke Leo. Dikocek Leo. Si, mau bagi Rodri. Ronaldo nge-shoot. Oh, di blocking bolanya dan out. Ternyata out, saudara-saudara. Oke, tendangan corner. Hampir. Oke, gila. Kedua tim ini nggak ngambil resiko sama sekali ya. Mereka benar-benar main aman. Main aman. Iya. Nggak itu kali. Tidak terburu-buru mainnya. Oh, tundul Ronaldo di 5. Waduh, ini nih. Ini nih umpannya ngeri-ngeri nih. ARZ. Sedap, oke. Oke, Ginola. Ah! Ajrit Ginolanya. Waduh. Pandai kalah jumlah. Pak. Ditepis sama Bono bolanya. Aduh lawan ngasih emot puyeng liar. Oke. Zidane. Oke. Ronaldo bagi ke Ginola. Bolanya berhasil diblok. Fernando Torres gulit ke Cruyff. Namun direbut kembali oleh Rodri. De Cristiano Ronaldo mengoper ke Diego Jota. Direbut kembali. Ajrit langsung ke depan. Kita ada Ronaldo. Oh, di blok bolanya. Nyata mengoper ke Fernando Torres tapi berhasil di blok nampaknya.
Ada Ronaldo, Oh, Cristiano Ronaldo. Ronaldo bawa bola, apa yang terjadi? Pokoknya Oh. langsung dieksekusi. Gue cek ya. Wah. Gol. Tui. Oke, RZ yang udah unggul ya. Wow, 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 wah, 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 wah. RZ udah unggul. Buat. Gila, gila, Fernando Torres ini. Gila. Torres gila, KTP gila, gila, Bang Ardi. Torres ya. Gila. Ternyata gila, berhasil boy. membuka, boy. Apakah Gila, bisa Torres comeback Bang ini, Ardi. Bang Andi? Kalau menjadi 2-1 nih, apakah Bang Wah. Andi bisa comeback? Ataukah si RZ ini yang bakal dapat satu kemenangan lagi? Usus, Oke. hati-hati kali Bang Andi nih. Menit cuman Ada penentuannya di Ronaldo. dia yang ini nih. Penentuannya cuman ini. Penentuannya cuman ini. Jatuh. Penentuan. Iya. Apa yang terjadi? Ya. Free kick. Ini Free dia. kick. Apa yang terjadi? Ambil free kick. Free Apa kick. kalau Apakah bisa gol? Bang Oh Andi enggak. masuknya Enggak. Dia ngincar langsung ke gawang. Padahal di itu bisa blocking satu soalnya. kesempatan dia tuh. Oke Jota ya lepas bolanya. Oke bisa Oh, direbut sama oh. Ronaldo. Lagi ke Oh, Jota ke Pepe. Valverde lepas. Valverde Valverde bawa lepas. bola shooting. Eksekusi gol ketiga 3-1 buat RZ. Oke ini dia nih. Apakah Bang Andi bisa komitin kembali nih? Sama RZ yang bakal menang. Oh, ternyata RZ yang menang Oke, guys ya. ARZ Untuk pemenangan pemenangnya. ketiga. ARZ Gokil itu. pemenangnya, men. GG Bang Andiku. Itu GG. yang setelah Bang Andi. Ila ya kan setelah setelah tadi ya sempat menang ya kan di babak kedua ya ARZ ternyata 3-1 juga nih skornya nih. 3-1, iya. Sempet kalah sama Bang Andi 3-1. Kemudian di ini balikin lagi nih 3-1 nih. Is mantap mantap gaming. Oke. Mantap gaming. Ya. Mana dia bentar. Ini segitu aja lah mungkin kali untuk konten kali ini ya bentar ya. Oke, paling mungkin segitu aja untuk turnamen RM lagi mungkin ke depannya mungkin aku akan bikin lagi ya. Terus kemarin ada yang komentar juga seputar Bang bikin liga baru Bang untuk Real Moncol 2 kek. Nah, itu lagi kupikirin ya. Parehan yang mau jadi masternya nanti Liga Oh, RM2. Wah. boleh kalau RM2. Besar Wow. kali. Nanti yang ikutan turnamen jadi lebih banyak ya. Iya. Oke, Yang nanti. nggak nurut kuki nanti. Ya, mantap kali. Jadi nanti itu kupikirin juga karena emang yang join liga ini sangat banyak itu ya. Apalagi sekarang kita udah Iya. mode serius juga di liga ini. Ada turnamennya Oke. juga, chat aktif, ada grupnya juga. Ya banyak lah. Nah, betul Gitu betul. loh. Sekali lagi selamat untuk ARZ ya kan yang udah memenangi RM Mat. season 2 ini. Dan Oke, mendapatkan hadiah sebesar 300.000 ya untuk juara pertama dan dua Oke, dan congrats. 150.000 untuk juara kedua. Oke. Oke, congrats, congrats buat Selamat, selamat lah. RZ. Yuk. Selamat. Terima kasih buat Rehan udah jadi komentator nih. Oke, sama-sama Bang Mojil. Mantap. Rehan ini anggota Real Moncol juga sih.